Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi berbuah nih belimbingnya nih. Waduh, sampai banyak, sampai jatuh-jatuhan kalau berbuah nih ya. Wah, kita petikin yuk buahnya yuk. Kita buat olahan yang menyehatkan. Kita pilih yang tua-tua ya. Oh. Lagi kita pilih. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, setelah dicuci bersih, baru kita masukkan satu persatu. Ya. Kita blender ya. Nah, kita blender ya. Sini. Nah, setelah kita tuangkan, kasih air panas. Ya. Ya, panas. Dan kita kasih gula secukupnya. Ya, kasih gula. Kita aduk-aduk sampai rata. Kasih garam dikit. Iya, aduk rata. Terus diaduk-aduk sampai rata. Masya Allah, jus belimbing lu sudah siap. Oh, Masya Allah, jus belimbing lu menyehatkan sekali nih. Jadi dari belimbing lu hanya berapa biji? Ini 2 gelas 6 biji ya. Wah, rasanya maknyos sekali nih. Bisa dicoba nih, Bapak Ibu. Kita coba yuk. Nah, kali ini saya akan mencoba jus belimbing wuluh hangat. Bisa juga pakai es, terserah seleranya seperti apa. Yuk kita coba yuk. Bismillah. Masya Allah, rasanya enak banget. Subhanallah. Menyegarkan sekali buat tenggorokan terutama. Ya, selamat mencoba.